Gantuh King Gallery Channel. Balik lagi bareng Anggi tentunya. Dan di episode kali ini Anggi akan meng-compare kedua mobil Sultan, dua mobil Gaga dan yang pasti sangat nyaman dipakai. Harganya mungkin kata orang-orang, wah ini Sultan doang yang bisa pakai. Tapi jangan salah, sekarang semua orang bisa punya mobil ini dengan kondisi terbaik dan harga yang terjangkau tentunya. Penasaran Anggi akan mereview apa? Makanya stay tune sampai akhir video. Tontonin sampai akhir, jangan sampai di skip loh. Biar gak ketinggalan informasi menariknya, stay tune dan jangan lupa untuk selalu share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Pejabat nih guys, oke. Ini keduanya mobil gagah banget dan yang pasti tangguh banget juga. Dan purna jualnya malah melambung tinggi. Tapi don't worry, di King Gallery harga sangat murah. Oke, langsung aja Anggi kasih tau spesifikasinya dulu ya. Mulai dari yang sebelah kiri, wow. Lagi dan lagi kita punya mobil jagoan neon. Karena biasanya mobil ini kalau dari King Gallery, aduh cepet banget guys lakunya ya. Nah di sini kita punya Hummer H3 tahun 2008 warna black. Untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya ini baru 33.000. Wow, 2008 33.000 dikit banget loh itu. Jarang banget dipakai dan juga pajaknya panjang, guys. Bulan 3 tahun 2023, udah setahun. Wow. Kondisinya aja aduh udah bikin ngiler deh, guys. Nanti kita akan lihat ya. Nah, lanjut di sebelah kanan Anggi, di sini Anggi punya seperti biasa. Ini juga mobil SUV semi jeep yang sering banget cepet lakunya di King Gallery. Di sini kita punya Lexus LX 570 tahun 2010 hitam. Untuk spesifikasinya ini tangan kedua, kilometernya baru 90 ribuan dan pajaknya bulan 9 2022. Tampilannya juga sama ya, sama-sama elegan dan juga gahar. Langsung kita compare keduanya ya. Kenapa Anggi mengcompare-nya kedua brand ini? Karena dua-duanya memiliki range harga yang sama, hampir sama ya, beda-beda tipis. Dan mereka punya karakternya masing-masing ya, kita akan coba bahas. Mulai dari bagian depannya dulu, kalau kita lihat look bagian depannya, kalian menampakkan kesan mewah, elegan, dan juga mahal itu yang ini. Karena ini lebih kayak mungkin dipakai untuk sehari-hari, untuk kenyamanan berkendara gitu kan. Dan juga untuk ya mobilitas ke perjalanan jauh ataupun dekat kalian. Tampilan looknya sangat elegan, simple, mewah, dan luxury tentunya ya. Nah kalau lihat ke yang sebelah kiri, tampilan depannya ini looknya sangat gahar, tangguh, gahar, pemberani. Dan juga ini untuk medan yang sangat-sangat curam gitu ya. Medan yang benar-benar bergerigil gitu loh. Jadi benar-benar ini mobil tarung bisa dibilang ya guys. Tapi masih enak untuk dipakai mobilitas sehari-hari juga karena sangat nyaman banget tentunya. Apalagi Hummer H3 adalah mobil yang mungkin dipakai di daerahnya itu adalah untuk sehari-hari dibandingin H1 atau H2 tentunya. Itu kan masih mobil perang ya. Kayak gitu guys. Keduanya punya karakter masing-masing, cuman keduanya benar-benar sama-sama bagus di brandnya masing-masing ya. Tampilan look depannya udah terlihat, kita intipin bagian sampingnya, yuk. Oke guys, lanjut ke bagian samping ya. Nah bagian sampingnya, kalau misalkan kalian sandingin dengan mobil sejenisnya, Lexus ini sama kayak Range Rover, iya kan? Kalau si Hummer ini sama kayak Wrangler, gitu dan lain-lain guys. Karena kotak-kotak gitu ya, jadi itu mobil-mobil tangguh. Dan mobil-mobil elegan serta luxury ya itulah antara brand Lexus, terus lagi Range Rover dan lain-lain tentunya. Tapi kalau misalkan yang low budgetnya juga masih ada lagi tentunya. Entah yang ini yang kotak-kotak seperti Jimny dan lain-lain, ini ada Fortuner, Pajero dan lain-lain. Oke, tapi kita nggak bahas itu ya. Lanjut, dari segi tampilan samping juga terlihat ya, ini lebih kayak banyak lekukan yang futuristik, sedangkan ini lebih ke elegan, soft banget dibuatnya, sedangkan ini lebih kayak mencolok, maco, dan tangguh kayak gitu guys. Karena menonjolkan karakternya masing-masing ya. Lihat bagian bannya juga ini sangat berbeda banget. Kita akan lihat. Nah, untuk yang si Hummer sendiri, dia sudah menggunakan ini velgnya V
velg keren banget ya. Bukan originalnya, tapi ini keren banget. Tampaknya jadi lebih gahar dan lebih tinggi. Dia menggunakan ban Toyo, nggak nanggung-nanggung. Dan juga untuk ukuran bannya, ini dia ring 20 tentunya. Dan kalau kita lihat yang Lexus, dia menggunakan ban Michelin. Dan velgnya original Lexus, one color, ya kan? Dengan menggunakan ring ukuran 18. Jadi dari ringnya aja berbeda, ini ukuran 18, ini 20. Tapi kalau ukuran ban itu sebenarnya bisa kalian ganti-ganti sih. Tapi balik lagi ke kenyamanan sih saat berkendara mobil ini, oke? Lanjut. Nah, di bagian sampingnya juga sama ya. Ini masih one color dengan warna bodinya sendiri. Dan juga karena keduanya sama-sama mobil tinggi, otomatis dia punya footstep, ya kan, di sana. Nah, yang Lexus tidak memiliki roof rack, kalau yang ini ada ya, untuk simpan barang di atas, kayak gitu. Cuman keduanya punya fitur yang sama-sama canggih, ya kan, untuk spionnya sudah retractable, terus lagi memiliki sunroof di bagian depan, ya kan, dan juga electric seat tentunya si Lexus ini, dan banyak lagi fitur-fitur canggih lainnya yang berada dalam Lexus ini, dan kita udah sempat bahas juga ya. Nah, cuman kita akan bahas sekilas adalah bagian interior si Lexus ini lebih elegan luxury karena warnanya dia warna beige, benar-benar kayak family car atau juga untuk ya para ibu-ibu, bapak-bapak yang memang pengen mengendarai dengan nyaman walaupun perjalanan jauh, ya pas banget pakai ini. Oke, kalau kita lihat look si Hummer, ya namanya mobil gagah dan mobil tangguh ya. Mobil benar-benar Jeep gitu loh. Jadi benar-benar ini full black untuk interiornya, tapi sama-sama memiliki kenyamanan yang sama. Walaupun ini kelihatannya mobil, apa namanya, mobil gerasak rusuk, tapi jangan salah, saat berkendara pakai mobil ini masih sama-sama nyaman ya, karena ini Hummer H3. Mungkin Hummer H1 mungkin tidak seperti itu ya, tapi ini benar-benar sangat nyaman banget. Dan juga fiturnya ya normal untuk ukuran mobil semi Jeep, cuman dia sudah memiliki sunroof dan fitur yang cukup-cukup canggih dan lengkap juga. Bagian baris keduanya juga sama, dia tidak terlalu sempit karena dia punya ukuran ruang yang sangat luas. Kalau yang Hummer lebih lebar, kalau yang Lexus lebih panjang, tapi mereka sama-sama memiliki legroom yang cukup luas untuk penumpang yang ada di belakang, jadi tidak kesempitan dan masih merasa nyaman tentunya. Nah, untuk bagian samping sekian kita udah lihat ya, tidak ada tambah-tambahan. Ini semuanya masih full original, keduanya udah ada kaca film dan catnya masih wow. Masih kaleng ya, nah kayak gitu guys. Dan seperti yang kalian lihat ini masih original. Kita sekarang akan bahas mengenai bagian belakangnya dan kita intipin, yuk. Oke semuanya, lanjut ke bagian belakang tentunya. Nah, bagian belakangnya sangat terlihat beda ya kan, karena ini benar-benar mobil laki ya, yang Hummer. Dia memiliki ban serep digantung di belakang kayak konde. Dan juga untuk di sini ada untuk tarikan towingnya juga ya guys. Ini benar-benar tampilannya gahar banget. Untuk buka bagian bagasinya ini kayak buka kulkas. Tuh, punya ruang yang cukup besar banget untuk simpan barang-barang kalian karena cuma ada dua baris kan. Tuh, punya ruang yang sangat besar di sini untuk dongkraknya guys. Oke, nah sekarang kita akan intipin yang Lexus. Yang Lexus ini lebih kayak mobil pribadi sendiri ya, untuk looknya sangat elegan, mewah. Dan juga untuk bagian si apa namanya, bagasinya dia sudah, nah, udah power back door, tapi bagian atasnya doang karena bagian bawahnya dibuka seperti ini, ceklek doang. Nah, dan karena ini tiga baris, jadi baris ketiganya bisa dipakai untuk penumpang. Kalau misalkan kalian kurang luas untuk bagasi belakangnya, tinggal lipat aja dan udah elektrik. Wow, tampak terlihat kan perbedaannya. So, tinggal kalian pilih aja sesuka hati kalian, selera kalian yang mana, yang kanan atau yang kiri, sesuaikan dengan kebutuhan tentunya dan yang pasti sesuaikan dengan kantong Anda. Nah, kalian penasaran nggak sih kedua mobil ini harganya berapa? So, stay tune sampai akhir video. Oke guys, selesai sudah Anggi meng-compare kedua mobil ini. Wow, keduanya sangat menonjol banget ya. Menonjolkan kesan elegan, mewah, luxury ya Lexus. Kesan tangguh, gagah, dan pemberani ya Hummer. Kalau misalkan kalian disuruh pilih nih, kalian akan pilih yang mana guys? Kalau misalkan kalian tanya Anggi akan pilih yang mana? Anggi mungkin sesuai dengan kebutuhan kali ya. Anggi akan memilih mobil yang untuk family. Tapi keduanya sama-sama bagus, sama-sama keren, tapi Anggi mungkin akan menetapkan pilihan ke Lexus. Tapi kalau Anggi punya uang lebih untuk gaya-gayaan ya kan, untuk menampakkan kesan gahar dan juga tangguh, ya Anggi akan memilih juga Hummer guys. Doain aja ya Anggi punya uang untuk beli kedua mobil ini. Tinggal kalian nih tentuin pilihan kalian sekarang juga dengan cara hubungin Anggi ya guys. Nah, langsung aja Anggi akan kasih tahu harganya. Mulai dari yang Hummer dulu ya. Nah, di sini kita punya Hummer H3 tahun 2008, tangan kedua, kilometernya 33.000. Pajaknya bulan 3 2023, ini dibanderol dengan cash only
di 1M 50 juta aja, dan itu masih bisa nego, tenang aja. Nanti Anggi akan kasih special price untuk kalian semua tentunya. Oke, lanjut. Untuk yang sebelah kanan Anggi, di sini Anggi punya Lexus LX 570 tahun 2010. Tangan kedua, kilometernya 90 ribuan, pajaknya bulan 9. Ini dibanderol dengan harga cash di 1M50 juga, iya kan? Dengan kredit, karena ini tahun 2010, jadi masih bisa kredit. Kreditnya di 975 juta. Dengan TDP, yaitu di 293 juta. Angsurannya 23.953.000. Dan Anggi akan langsung aja potong diskon ya untuk Lexus ini. Untuk Lexus ini kita akan potong dari TDP 293, Anggi potong jadi 265 juta aja. Jadi kalian dapetin potongan harga adalah 28 juta. Wow, lumayan ya. Dengan angsuran yang sama, jadi jatuhnya OTR-nya bukan 975, tapi jadinya 947 juta. Wow, dengan 265 juta bisa bawa pulang Lexus. Dan kalian gak perlu worry, kok Lexus dikasih diskon, Hummer enggak, tenang aja. Kalau untuk Hummer spesial banget, kasih promo gede-gedeannya yaitu di showroom King Gallery. Nah buat kalian semua, tunggu apa lagi, langsung ke King Gallery sekarang juga, yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8, disitulah markasnya King Gallery. Dan untuk kalian semua yang pengen hubungin Anggi, boleh kontak person Anggi ada di deskripsi ya. Dan juga semua sosial media kita juga ada di deskripsi, kalian tinggal tap, ikuti dan juga follow semua media sosial kita ya, biar kalian tahu informasi terupdate yang ada di King Gallery tentunya, oke? Okay? Dan juga buat kalian semua, gak usah worry selama beli mobil bekasnya di King Gallery, karena semua unit yang ada di King Gallery sudah bergaransi. Yang pertama, unit dinyatakan bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Dan jaminan yang kedua dapat dari pihak ketiga atau autospektor. Jadi semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus inspeksi dari autospektor. Tapi kalau kurang yakin, kurang mantap, langsung aja bawa ke bengkel resmi untuk general check up. Oke? Mungkin sekian dari Anggi, mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Next video Anggi akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Video yang lebih edukatif, informatif, dan lebih seru lagi untuk kalian semua. Thank you yang masih tetap stay tune, dan jangan lupa untuk selalu share video kita sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.